terkenal, Izara Aisyah meluahkan rasa marah dengan sikap segelintir individu yang memberikan kata-kata kusat terhadap bayi yang tidak bersalah. Luahan menerusi satu ciapan laman Twitter itu dipercayai berhubung isu pendedahan wajah anak kepada selebriti popular Neelofa yaitu Muhammad Bilal. Menurut pelakon berusia 30 tahun itu, dia seolah-olah kesal dengan golongan tersebut yang bertindak mencaci, mengutuk dan menghina bayi comel berkenaan. Jijik dengan manusia yang caci kutuk hina budak. Tu bayi lalahanat, tulis Izara atau nama penuhnya Nick Izara Aisyah Nick Azurin. Meskipun tidak menyebut nama seorang individu, rata-rata warga Twitter yakin bahwa luahan tersebut ada kaitan dengan Muhammad Bilal. Meninjau di ruangan komen, ramai bersetuju dengan kenyataan pelakon drama Vanilla Chocolate itu yang turut geram melihat segelintir netizen bersikap toksik. Selain itu, terdapat juga dalam kalangan mereka meminta Izara supaya mengawal emosi karena perkataan ditulis tidak sesuai dengan penampilannya yang sopan menutup aurat. Terdahulu, Neelofa meluahkan rasa kekecewaannya apabila ada pihak menyunting wajah anaknya berusia 9 bulan itu sehingga mengubah muka Bilal yang sebenar. Malah terdapat juga seorang pengguna laman Facebook memberikan pendapat bahwa wajah Bilal tidak secomel disangka berbanding anak selebriti lain.